Satu misal sebelum saya pulang, Habib Umar kemarin kasih contoh. Kenapa agama Islamnya kok terkesan tidak bagus di zaman ini? Padahal agama Islamnya Nabi Muhammad ini bagus. Habib Umar mengatakan seperti contoh gini. Ada orang mau berangkat ke hutan, kata Habib Umar. Dia dikasih peluru, Pak. Dikasih peluru. Terus bilang, peluru ini bisa mateni singa. Peluru ini bisa mateni singa. Dikasih peluru, berangkat dia ke hutan. Waktu di tengah hutan, dia didatangi singa, Pak. Sebelum kedatangan singa, ternyata datang binatang yang kayak kucing hutan, bukan singa, agak kecil. Terus ingat, oh, dia diantem peluru, mati, kucing gede mati. Akhir disawat ambil peluru. Waktu disawat, ngamuk kucingnya, gak mati, Pak. Disawat peluru kok. Akhirnya ngamuk tambah diuber. Ngamuk-ngamuk ini orangnya. Ya Allah, peluru ini gak mati ini kan borong kan, bohong. Katanya peluru bisa mematikan, tapi gak mati, mana buktinya? Katanya orang yang tadi ngasih tahu, loh, saya gak bohong. Kau yang keliru pakai. Coba pelurunya itu dimasukkan di pistol, di rosos, ditembakkan, mati. Tapi dia disawat, no. Gak mati, Pak. Sampai nojok ngocok lu ngono singa mau iki disawat mati diukul sampean dikasih sarapan lu ojo macam-macam katanya Habib Umar masukkan ditembak dor mati begitulah Islam kata beliau keliru make Pak orang sekarang ini keliru make Islam caranya tekniknya itu salah dipikir sendiri terus dibagus-baguskan sendiri terus menjelekkan anunya Nabi Muhammad ya khalas ya gini nih sudah. Kalau dicampur sama budaya lebih bagus. Islam dari Muhammad itu yang bagus kata Umar. Kalau inti pakai Islam dengan yang baik, maka Islam ini akan jadi baik. Akan bagus Islam ini. Asal kita pakai sesuai dengan caranya dan porsinya sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba setiap ini di majelis ini. Mulai sekarang tekad pulang dari majelis tidak mau dosa, tidak mau anu, tidak menghubungi perempuan. Kebiasaan di rumahnya dirubah terusnya. Wah, makmur Pak Islam ini. Semoga kita diberikan kemenangan Allah Ta'ala ya.